Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Berita Harian Online. Bantuan segera elak PKS gulung tikar Kuala Lumpur. Bantuan keseluruhan berjumlah 500 juta ringgit Malaysia yang disalurkan menerusi geran khas prihatin GKP 4.0 bagi setiap usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS terlalu kecil untuk memulihkan pendapatan pengusaha yang terjejas teruk. Presiden Persatuan PKS Malaysia Datuk Michael Kang berkata pihaknya berterima kasih atas keprihatinan kerajaan namun berharap bantuan lebih menyeluruh dengan mengambil kira keperluan terdesak peniaga kecil bagi meneruskan perniagaan masing-masing. Banyak perniagaan kecil yang lumpuh dan sudah beberapa bulan mereka tidak dapat berniaga. Pada pandangan saya, jumlah bantuan ini tidak mencukupi kerana untuk memulihkan semula perniagaan bantuan keuangan lain turut diperlukan. Antara yang kritikal ialah membayar sewa kedai. Ramai yang gagal menjelaskannya bagi tempo panjang lebih 6 bulan. Pada masa yang sama, pengusaha PKS juga tidak dapat beroperasi seperti biasa kerana tidak mampu menggajikan pekerja. Jadi bantuan kerajaan untuk membayar upah pekerja amat diperlukan. Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob hari ini mengumumkan bantuan GKP 4.0 di bawah pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemuli akan disalurkan bermula Selasa.